Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Nah, mengawali pekan ini bersama saya dari Seluk-Seluk Central Farm, saya ingin berbagi tips dan trik dalam mengelola lahan perkebunan yang minim biaya dan minim tenaga. Nah, dalam video ini, seperti yang saya perlihatkan, di mana kebun saya ini selalu saya kerjakan dengan sendiri tanpa membayar tenaga kerja. Nah, itu setidaknya kita bisa mengurangi biaya pengolahan lahan dalam mempersiapkan lahan kita, namun hasil kita tetap maksimal. Nah, seperti dalam video ini, untuk pengolahan lahan saya selalu kerjakan sendiri, di mana dalam setiap harinya saya bekerja paling lama 2 jam. Jadi untuk pengerjaan pembuatan bedengan saya paling kerjakan 1 sampai 2 bedengan. Ini untuk menghemat tenaga dan sehingga keesokan harinya kita masih tetap fit untuk melanjutkan pekerjaan kita. Walaupun dalam setiap harinya saya kerjakan hanya sekitar 2 jam, tetapi saya rutin melakukannya setiap hari.
selain dalam persiapan lahan ini, dalam mempersiapkan bedengan, saya juga sering menyempatkan diri untuk membersihkan gulma daripada tanaman-tanaman yang sudah tumbuh, seperti yang terlihat di depan kita ini. Ada cabe yang dimana gulmanya sudah mulai lebat sehingga harus dibersihkan untuk membuat cabe kita tetap terhindar dari serangan penyakit dan berbagai hama-hama lainnya. Apalagi pada saat ini di daerah kami itu musim hujan. Nah, yang cabe kita ini baru berumur 75 hari dan sebagian sudah berbuah. Nah, oke sobat, inilah cabe kita yang kita sudah bersihkan gulmanya. Nah, di sini ada 20 pohon cabe yang baru berumur 75 hari dan sudah mulai berbuah. Nah, di lahan ini sobat, saya bagi dua, yang di mana di sebelah barat ada 11 bedengan dengan luas bedengan mulai dari 80 cm sampai ada yang 100 cm atau 1 meter. Dengan jarak antar bedeng itu 30 cm atau paritnya itu lebar 30 cm dengan ketinggian 20 sampai 30 cm. Ini adalah ketinggian bedengan. Nah, ini adalah jagung manis yang berumur 40 hari yang saya tumpangsarikan dengan kangkung. Nah, sementara di sebelah timur ini ada 14 bedengan yang panjangnya bervariasi mulai dari yang jarak terpendek di sana ada 6 meter sampai yang di tengah ada yang dapat sampai 15 meter. Nah, ini karena bentuk lokasinya yang bukan persegi ya. Nah, ini sobat penampakan dari cabai kita yang sudah mulai berbuah di umur 75 hari. Varietas cabai ini yaitu cabai rawit hijau. Nah, seperti ini penampakan dari jagung manis yang saya tumpang sarikan dengan kangkung sobat. Jadi di samping saya mengolah lahan untuk persiapan penanaman yang skala besar, saya sering buat seperti ini sobat, tanam kangkung ataupun bayam sehingga ketika saya datang mengolah lahan sudah ada sayur yang bisa dipanen. Jadi untuk ketersediaan sayuran segar untuk konsumsi tiap hari itu selalu tersedia. Selain daripada jagung manis tumpang sari dengan kangkung, ada juga bayam petik dan sawi putih. Nah, untuk sawi putih atau sawi keriting sendiri, masa tanamnya itu 65 hari baru panen. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri,
biarpun baru berumur 30 hari sering saya sudah panen. Nah, ini adalah bayam petik yang kita akan petik. Nah, jadi untuk hari ini kita pulang membawa sayur kangkung dan juga bayam petik. Nah, selain daripada cabai, saya juga sering tumpang sarikan dengan tanaman seperti cemangi, di mana cemangi ini selain untuk tambahan dalam sebagai bumbu masakan, di sini saya juga sering menggunakan sebagai pestisida nabati, di mana cemangi ini bisa digunakan untuk pestisida nabati dicampur dengan bawang merah. Nanti lain kali waktu baru saya buatkan videonya sobat. Nah, dan kebetulan tadi kita panen kangkung, maka kita ambil cemangi juga untuk persiapan kita buat kangkung tumis plus cemangi, karena itu kesukaan saya sobat. Kalau tumis kangkung harus banyak-banyak cemanginya. Nah, ini adalah bibit kita yang sudah berumur 18 hari dan sebenarnya sudah bisa ditanam untuk lahan tadi yang kita sudah siapkan, namun karena sekarang lagi musim hujan, jadi saya ingin membuat bibit-bibit ini lebih besar. Jadi nanti saya akan tanam di umur 28 hari. Nah, jenis bibit yang kita pergunakan di sama di sini itu F1 hybrid jenis kebaik. Oke sobat, sebelum kita akhiri videonya, dan setiap kita selesai mengerjakan pekerjaan kita di kebun, jangan lupa semua peralatan dicuci dengan bersih agar terhindar dari karat, sehingga peralatan-peralatan yang kita pergunakan setiap harinya awet. Oke sobat Solusi Central Farm, sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan jika merasa bahwa video dari saya ini bermanfaat agar teman-teman kita yang di luar sana
bisa tahu. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari saya kami seputar tips berkebun dan beternak.